sebenarnya. Ya, boleh. Nah, singkatnya aja. Nah, tapi ini mulai dari mungkin waktu saya umur 10 ya, sebelum bapak saya meninggal. Kakak saya kan pemain bola juga, salah satu. Ya. Jadi mereka gambar buat saya bisa pengen jadi pemain bola. Akhirnya waktu dia umur 16, 17, dia pergi ke kota, dia coba main di liga profesional ya. Akhirnya dia lolos, ya dari situ saya mulai fokus ke bola. Terus waktu saya umur 18, 17 saya datang ke kota juga dari kampung ya. Saya coba seleksi, alhamdulillah bisa lolos. Dari situ umur 18 saya sudah mulai main profesional. Itu divisi teratas Paraguay atau divisi teratas? No, di divisi 3. Divisi 3. Iya. Dari situ kita, saya dari divisi 3 main 2 tahun di situ. Dari situ ada uji coba sama lawan tim Liga 1 ya. Selesai uji coba, saya langsung kontrak situ sama tim Liga 1. Tim Liga 1 dari Liga 3 langsung itu di Liga 1. Tim apa? Tim klub Dos de Mayo. Namanya klub Dos de Mayo. Dos de Mayo. Itu 2009. Kelas akhir saya datang di Indonesia. Waktu saya datang di sini, sebelum saya ke sini saya ada kontrak 2 tahun sama tim Trinidense namanya di Liga 2. Hari ini saya kontrak, mungkin besok bos kon saya mau main di Liga Indonesia. Ya saya langsung nggak pikir ya, langsung saya bilang oke, saya mau, tapi saya kembali ke rumah. Saya pikir, baru pikir ya, kenapa saya terlalu cepat ambil keputusan ya. Karena saya harus tahu bagaimana di sini. Akhirnya datang juga, tapi ada teman-teman dulu mungkin situasi waktu itu bola di sini kurang baik ya, mungkin 2011-2012 kalau nggak salah, kondisi di sini kurang baik ya. Ada teman saya datang di sini, situasi kurang pulang pergi ya. Dia datang, pertama saya masuk di Indonesia, suasana beda dari yang teman yang cerita ke saya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih di sini. Jadi Indonesia. Bukan berani ya, itu yang sudah saya tadi bilang ya, keluarga bilang ke saya suruh saya untuk berani datang di sini untuk main ya. Karena waktu teman saya ada di sini situasi tidak baik ya, tapi saya waktu saya datang di Indonesia beda suasana untuk saya. Jadi yang dia bicara waktu dia ada di sini, tidak apa-apa kamu ke sana, coba di sana, mungkin waktu dia ada di Indonesia situasi tidak baik, tapi sekarang kita tidak tahu bagaimana. Seru 2 musim biar dia tetap di Liga 1 ya. Bukan sama saya aja ya, saya harus terima kasih sama teman-teman juga di situ ya. Karena kalau mereka tidak bantu kan saya tidak bisa sendiri ya. Ya ini waktu kita main sama lawan Persib Bandung 2017, hampir semua tidak percaya saya bisa menang ya. Tapi kerja keras kita, kerja bersama di lapangan kelihatan waktu itu ya.
Alhamdulillah juga saya bisa cetak gol dan bisa kasih aman untuk Perseru di Liga 1. Ya, sangat berbeda ya. Pindah dari tim kecil ke tim besar pasti ada rasa berbeda ya, karena kita tahu semua Persija bagaimana, supporter bagaimana, apa namanya, yang selalu Persija kita tahu bagaimana, ya kita harus tanggung semua ya, tapi semua ada proses ya. Ini selama dua minggu, hampir dua minggu ya, saya di dalam tim Persija, ya Alhamdulillah ada perkembangan untuk baik ke depannya. Ya, itu saya bilang tadi, saya datang di Persija, takdir saya kerja keras, berusaha biar bisa cetak gol dan bisa bantu Persija biar bisa kita selalu ada di pembuat di atas, karena supporter Persija sangat eksigen ya, jadi kita harus kerjasama ya, mudah-mudahan nanti datang ya, sendiri yang gol ya. Kita harus berusaha kerja keras biar bisa datang. Ya, itu biasa ya. Ada pertandingan yang bisa main bagus, ada yang pertandingan lumayan. Ya, itu kan semua pertandingan kita berbeda situasi ya. Hari ini bisa main bagus, besok kurang bagus ya. Tapi kita harus kita pemain support dari supporter ya, tidak ada pemain atau orang yang mau kerja tidak baik ya, selalu kita harus kerja keras biar kelihatan kerja kita bagaimana. Mudah-mudahan saya di Persija semua baik dan lancar ya, tapi itu tergantung kita diri sendiri yang apa yang kita mau. Llevo conmigo el ejemplo de mi padre, el amor de mi madre y la compañía de mis hermanos. Juan, Juana, que lo haga, se llevó a Chanto de mi papá, Sayan de mi mamá, que lo ama, sana que lo haga. Tiene nama papá, nama mamá. Saya dengar ya di sini di Islam tidak boleh ya, tapi sebelum itu ya saya yeah. Sudah punya, tapi saya bilang sama istri tidak apa-apa saya punya ini, nyampein di pikiran saya hati. Bersih dan hati saya jujur. Duduk lagi boleh di situ ya? Jangan gitu, beda lagi. Tiga. Cek Jogja, Pak.